bahwa pelaku ingin menolong membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun pada kenyataannya pelaku tidak membawa korban ke rumah sakit, melainkan pelaku berputar mencari lokasi untuk menurunkan korban. Dari hasil pemeriksaan, awalnya pelaku ingin membawa ke rumah sakit, tetapi karena pelaku ini bingung dengan biaya dan sebagainya, akhirnya pelaku berubah niatnya sehingga mencari lokasi untuk menurunkan korban di lokasi yang sepi. Dan korban diturunkan di area kebun, ya di daerah Rawadenok, Pancoran Mas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!